Teman-teman, hari ini aku mau ada surprise. Ini aku diundang untuk surprise suami aku. Jadi nih teman-teman, untuk mengelabui suami aku ya, biar dia gak kenal aku dipakein bikin surprise buat dia. Yeay. Ngumpet dimana? Ngumpet dimana? Di lantai. Diet gak? Aku mah kacau teh. Gak bisa kalau kerjaan banyak, kalau diet pusing ya kadang. Iya. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, mah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Balik lagi sama Teteh di sini. Selamat datang di channel YouTube Teteh. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Teman-teman, hari ini aku mau ada surprise. Surprise, aku diundang di salah satu acara yang suamiku biasanya ngisi di sana. Acara dahsyat tepatnya di RCTI. Dan kali ini aku diundang untuk surprise suami aku. Ini lagi di dalam perjalanan. Tadi sih pagi-pagi. Ini kan acaranya pagi ya. Jadi aku berangkat dari rumah pagi banget. Tadi tuh dia kaget ngelihat aku pagi-pagi udah siap-siap. Terus dia tanya, "Mami mau kemana?" gitu. Oh no. Aku bilangnya mau meeting ketemu klien. Aduh. Padahal aku gak biasa bohong, jadi deg-degan gitu. Di sini aku ditemani Mbak Ade, ada manajer aku Mbak Ade. Ada pagi seperti biasa. Aduh. Sampai nyetir. Tuh, pagi ya. Jadi nanti kita lihat di sana. Aku sendiri sih belum tahu di sana akan ngapain aja. Ya, jadi kita lihat aja di sana. Dan sekalian di sana kita ketemu, aku udah lama banget enggak ketemu Bu Ayu, enggak ketemu Arafi, terus nggak ketemu teman-teman yang lain, anak-anak kreatif RCTI juga. Aku pengen lihat reaksi mereka ngelihat aku sekarang yang kurusan seperti apa ya. Liatin ya, tungguin makanya. Yuk, kita ikutin sampai ke sana ya. Udah sampai di RCTI di studio berapa Mbak Dek? Studio 2 dan kita diumpetin di sini. Kita berdua di sini. Kita mau syuting dahsyat apa mau syuting uji nyali? Kita tungguin karena ini memang benar-benar surprise. Suami aku enggak tahu. Jadi kita diumpetin dulu di sini, nanti pas segmen waktu kita masuk kita baru boleh masuk. Ya. Liatin nanti. Ceng-ceng, teman-teman, tebak, tahu nggak kira-kira ini siapa? Ya aku lah, Teh Santi lah, udah pasti di channel YouTube aku. Jadi nih teman-teman, untuk mengelabui suami aku ya, biar dia nggak kenal aku dipakein jubah seperti ini. Dan tapi aku ngerasa mesti dia pasti masih bisa kenalin aku, kalaupun meskipun aku pakai masker kayak gini, tuh, ya kan? Nah, jadi kita cari akal lagi, kita pakai apa lagi ya? Biar dia nggak benar kenal aku. Masa iya aku harus pakai seragam TK? Kan pakai seragam SMA udah. Tungguin ya, kira-kira dia tahu nggak siapa aku. Dia
Oh, ada siapa? Ayo sama Rami saling support ya, kita lihat menang ya. Oke, kita mulai ya, adegan ini ya. Kamera, action. Bilangnya aku mau ketemu klien, padahal mau bikin surprise buat dia. Yeay. Umpet di mana? Diumpetin di mana? Di lantai atas ya, di lantai berapa? 9. Iya. Mau diumpetin di lantai 9. Iya. Yeah. Oh gitu. Ada papi di sini, banyak juga. Ada Tiara. Tuh, hai Tiara. Tuh. Iya, akhirnya ketemu Tiara. Biasanya aku cuma nonton di sini dan dengar suaranya di sini. Sama-sama. Tuh, cantik ya Tiara ya. Ada Sesan. Sesan. Nah, ini nih yang merekomendasikan aku untuk diet. Ini Sesan, akhirnya aku datang ke klinik untuk diet dan alhamdulillah berhasil enggak, Sesan, menurut lo? Berhasil banget ya, parah. Bunda anak ABG lagi. Ada. Bayu melewat ya, Pak. Bayu enggak lewat, Bayu. Ada Audi juga. Hai Audi. Gila, Teh Santi dia tuh sukses banget loh. Iya, ampun. Pakai ini enggak sih, ahli gizi enggak sih? Iya, pakai dokter ahli gizi. Sesuai. Jadi kalau kamu gendutin. Aku udah. Aku udah naik belum? 4 kilo. Udah naik 4 kilo.
Serius? Dari 35 jadi 39. Oh iya? Iya. Masa sih? Aku di NutriCare, kamu di mana? Aku di Tebet, ada di apa? Aesthetic. Oh. Aku mulai bangun deh. Ya ampun, ini Audi. Sekarang Audi lagi sibuk apa, Audi? Aku lagi syuting. Syuting itu ya, kamu silat-silat ya? Beda banget kan? Ember. Ya ampun. Ikutin garis mana? Aku udah feeling sih, ini pasti gestarnya. Teh Santi. Masa sih? Udah pilih. Dari samping udah tahu nih mati Teh Santi. Dia udah kenal banget. Udah karena kita banget udah syuting waktu itu lama bareng ya. Ember. Di Pura-Pura Haji. Ember. Mana itu? Ayo dong kumpul dong. Bikin lagi dong. Yuk, abis ini bener. Iya. Tepi kita. Iya. Yuk, bilang ke Pak Kamiang. Ayo, ayo bikin lagi. Ayo, bikin lagi ya. Bener ya. Sebelum bikin lagi kita kumpul dulu ngonten dong di rumah gue. Ayo boleh, bener ya. Iya, ajak ke Dea ya. Bener. Dea juga mau ngajakin gue emang. Ajak Fahri, ajak Dea, ajak Angga. Tuh. Angga tapi lagi sibuk ya. Oh iya, lagi bikin film ya. Inilah dia sama Bu Ayu sekarang. Bu Ayu enak gadis. Ya ampun, ya ampun. Aku turun 18 kilo. Jadi beberapa bagiannya enggak turun. Kudu di videokeun. Aduh. Kurang pro dan ya Allah, tuh orangnya tuh. Hadiah-hadiah itu. Ya gitu dong, kasih kalian dulu. Sekarang mau jadi kiper. Kita akan main di games jadi apa? Oke, ya ingat ya. Jadi saya akan ngambil barang di sebelah sana. Tugas kalian adalah membuat barang itu menjadi barang yang lain tapi masih nyambung ya. Kita akan jadi apa? Boleh aku tes, takutnya enggak ngerti. Coba. Jadi mainan jadi apa ini? Lagi di ruang tunggu ada Arafi. Mangling enggak lihat aku, ah. Turun 15 kilo, Teh. 18. Gila. Berapa bulan? 3 bulan. Cepet banget. Berarti sebulan 5. Sebulan iya sekitar ini ngebatin atau diet? Kira-kira gimana dia? Kalau dia mah diet. Diet, ah. Diet. Oh, alhamdulillah. Gue udah turun gigi. Wah, gigi keren. Gigi turun berapa? Ah, dia enggak pernah ngasih tahu ke aku. Dia berat badan dia enggak pernah ngasih tahu ke. Tapi kelihatan ya. Dia diet lebih. Sekarang. Dia enggak mau kalah. Ah, diet enggak? Ah, aku mah kacau, Teh. Tapi lu kan pernah gitu. Pernah, cuma sekarang lagi enggak bisa kalau kerjaan banyak, kalau diet pusing ya enggak ada. Iya. Blow on. Yang penting sehat lah. Assalam buat Gigi ya. Kita mau liburan bareng ya? Liburan, Aini. Ada Ibu Ayu. Ibu Ayu mau honeymoon lagi. Iya. Jadi mau honeymoon lagi. Yeay. Makasih Papi udah ngabulin maunya Mami. Kamu maunya Mami mau apa? Maunya Mami mau apa? Dia pas banget minta ngajak liburan. Iya, ya, benar. Iya, pas banget. Liburannya ke tempat paling mahal. Wih, juara kemana tuh, Bu? Ada deh. Tungguin dia nanti ya, kita liburan bareng. Makasih ya, A. Bu Ayu, makasih. Makasih ya, Teh. Ya Allah. Papi, Mami pulang duluan ya. Baik banget, sorenya banget.